Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membuat semaian baru, semaian bibit sawit yang akan ditanam mungkin paling lambat 1 minggu lagi. Dan saya telah membuatkan tempat semaian, di mana tempat semaian ini terdiri dari paranet untuk melindungi dari sinar matahari dan 4 buah kayu sebagai penyangga, dan tidak lupa agar paranet ini tidak bentur, maka semaian ini saya buatkan tali dari kayu sini ke kayu sana, serta dari sini ke sana, sehingga paranet ini tidak melentur. Nah, teman-teman sekalian, saya menggunakan polybag kecil ukuran kurang lebih 10 dikali 7 sepertinya. Kami harapkan nanti setelah diisi tanah terus disiram sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Nanti apabila bibitnya telah datang, saya akan mengupload video lagi dan perkembangannya setiap 1 minggu sekali. Dan untuk semaian ini akan diisi dengan jenis varietas dari balai benih, bibit unggul, jenis Sriwijaya Semiklon 5, yang mana kalau menurut yang ada di brosurnya, bibit Sriwijaya Semiklon 5 ini dapat menghasilkan produksi sebanyak 35 ton per hektar per tahun, dan populasinya sekitar 145 pokok per hektar. Dan semaian saya ini kurang lebih berjumlah 300 butir. Dan kita lihat nanti perkembangannya, apakah hidup semua ataukah nanti ada yang tidak berhasil, tidak tumbuh, dan berapa banyak yang double tone, single tone, atau tritone. Nanti kita lihat perkembangannya setelah bibit sawitnya datang, teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja sedikit dari saya untuk sesama kita belajar menanam sawit untuk hasil yang lebih baik dan untuk masa depan kita semua, teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Papa.